Hello, welcome back with me and the new project, and we are the Earth. Pembukaan pertama paling Allah cuma berbisik goblok. Udahlah. Nah, oke okay, platformer Mbak Bonyok. Pas ngirim. Bodo amat. Ini gua benar-benar enggak lihat motornya dulu. Gua enggak tahu sebenarnya motor jalan atau enggak. Gua enggak peduli. Oke, okay, ini pakai nos motornya. Barang-barang standar dulu sih, maksudnya convertnya, jadi gue convert ke SS dulu nih motornya. Jadi yang gue paling gak suka dari Ninja R itu adalah stangnya stang jepit. Jadi kalau untuk riding position gue, dia tuh stangnya itu tuh rada gini ya. Obeng minus, bentar. Botnya kemana deh?
Ini jadi kenapa gue pasangin tangkinya mas epoxy. Kalau tangki ini kemarin udah gue kerok, sistem keroknya sendiri gue pakai paint remover dan ternyata emang catnya masih ori, sayang banget sih gue cat sebenernya, cuman karena nanggung. Nanti sasis juga ini gue mau paint remover semua, terus yang karat-karat dibuang. Di sini ada suhu-suhu las dan suhu-suhu motong, dan gue hobinya buat memotong. Ini jadi gue potong guys, belah sini gue potong. Nah, tadinya kan gue mau bikin plat baru, terus pas lagi coba fitting ke sini, untungnya si plat ini masih cukup untuk dipindahin ke sini. Jadi ini looks original banget gitu di potongannya. Jadi nanti tinggal dibaut ke sini tanpa mur, jadinya enak banget. Kalau yang ini nanti ke bawah ya. Di sini ada bolongan lagi. Ini untuk pegangan yang bawah. Itu dia kepake. Nanti mungkin kalau enggak kita las lagi di sini besi dikasih mur, dilas murnya. Jadi nanti pasangnya udah bolt on semua. Cuman ini gue sih prefer nanti ini gue pengen bolongin aja asal pakai baut gitu. Tapi yang ini udah fix kayak original gitu. So I'll be there. Jadi ini motor dengan sepengetahuan gue asal colok 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 kabel yang masuk gue masukin nggak nyala. Mama shopping, papa shopping, yoi. Nah tuh, nah jadi ini motor gue kasrut banget, kemarin jogrok berapa bulan tuh, terus dicet, terus disambung-sambung menjadi satu, begini deh, kacau, nggak jalan sama sekali. Terus nih knalpot juga tadi si silencer Taiga semua nggak kepasang. Aduh, pokoknya gue bete banget deh hari ini, motornya kacau. Akhirnya udah balik lagi ke bengkel, motornya udah jalan, semua udah nyala. Cuman nih masalah ntar gue lagi pesen baut ini buat nutupin radiator. Kalau nggak lagi nyari ini, soalnya tuh bocor, bisa kelihatan ya. Ini bautnya kalau dibuka lagi sih udah keluar semua nih. Jadi harusnya itu buat sensor, sensornya kalau Ninja RR tuh di radiator soalnya. Oke guys, jadi ini konsepnya adalah Ninja R can be anything. Pertama kita udah berhasil kemarin ngerubah Ninja R jadi Serpico, itu punya Alvin. Nah sekarang gue mencoba bikin dari Ninja R Barong lagi jadi Victor S.